Hai semua teman-teman yang belum subscribe, mari subscribe di channel Denny Hendrawan ini dan ramaikan sampai ke 3000 subscriber. Nanti di 3000 subscriber ada giveaway menarik tentang equipment burung, dan di 5000 subscribernya nanti ada giveaway selanjutnya teman-teman. Nah, di kesempatan video kali ini aku akan membahas tentang beberapa karakter betet yang menurut pengalaman pribadi, dan ini pun ada di share teman-teman di grup Facebook. Ya, karakter ini menurut pendapatku teman-teman. Kalau ada teman-teman pendapat lain, ya semoga teman-teman berkenan untuk membaginya di kolom komentar di bawah agar semuanya bisa mengetahui. Nah, yang pertama teman-teman, karakter betet itu kalau liaran adaptasi di tempat baru yang lumayan lama. Ini kalau belum dijinakin. Tapi kalau setelah dijinakin itu ya cepat-cepat aja sih, tergantung owner yang sedang menjinakinnya seperti apa. Tapi kalau untuk bahan peliharaan di rumah ya lumayan lama, tetap liar betetnya. Ada di salah satu penjual dulu itu aku sempat diberitahu teman-teman, betet di rumah dia itu sudah 2 tahun teman-teman, dideketin lari dan dia masih liar. Memang seperti itu kalau kita nggak terapin metode militer untuk jinakin betetnya. Rata-rata betet juga responnya untuk makan sangat lemot teman-teman. Ya, kalau seandainya lapar berat baru dia mau makan. Tapi kalau seandainya ada orang di sekitar lingkungan dia, dia bakalan ogah-ogahan untuk makan. Itu kalau seandainya betet baru datang yang liar. Setelah mau makan di tangan itu biasanya ngunyahnya agak lumayan lama, apalagi kuaci. Dan terkadang, memang enggak terkadang sih, kebanyakan atau dominan masih suka gigit meskipun dirawat dari loloh dari bayi teman-teman. Ada area-area sensitif yang memang betet enggak suka, contohnya di punggung, di bawah perutnya. Itu kalau seandainya teman-teman sentuh, meskipun nih kita rawat dari loloh, tetap gigit juga. Ya, gigitnya sih tergantung mood dia. Kalau moodnya lagi enggak bagus ya berdarah. Lama nggak di mainin atau lama nggak di hand feeding atau lama nggak di mainin itu bakalan liar lagi loh teman-teman. Kalau teman-teman rawat betet dari bayi, dari loloh, kalau lama di kandang nggak di hand feeding, nggak rutin dimainkan, itu bisa jadi liar kembali dan ya otomatis gigit pasti menyerang. Dan selanjutnya teman-teman, sering merusak benda apapun itu, ini karakter alami. Jadi beri kayu untuk media penggigitnya. Ya itulah, betet kan suka gigit-gigit. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak sedia makanan biji-bijian, kalau diajak main ya pasti gigit-gigit tangan, gigit apapun yang di dekat dia pasti digigit-gigitnya dan dibawa. Ya gitulah, memang karakter betet. Kagetan itu memang sering dialami betet muda, apalagi di tempat baru. Itu memang cara mengatasi solusinya ya, sering-sering dibawa ke outdoor siang maupun malam. Itu metode yang sangat bagus untuk melatih otak si betet biar dia nggak cenderung kagetan teman-teman. Sebenarnya untuk semua burung sih, tapi dominan betet yang sering kagetan, lebih parah kagetan betet daripada falk. Nah, ini sering dialami untuk betet liar maupun betet penjinakan. Biasanya kalau yang paling parah itu betet liar yang jinak, betet liar yang bisa skill FTM maupun free flight teman-teman. Kalau dia sudah kenyang, dia bakal lupa apa yang kita ajarkan. Dia bakal balik ke kandangnya sendiri. Yang liar pun sama seperti itu. Kalau dia lapar, dia pasti ngejar butuh kita. Tapi kalau seandainya udah kenyang, terbang dia balik ke kandangnya. Nah, itu yang ditakutkan karakter betet teman-teman. Beda dengan burung lain. Burung yang lain dia tahu diri. Kalau betet nih, kalau seandainya sudah kenyang, nah lupa, kita panggil pun nggak akan respon dia teman-teman. Kecuali memang kalau teman-teman rawat belum melek matanya, nah itu bagus. Tapi memang jarang banget sih pemanjat dapat burung betet yang sekecil bayi itu. Lancar FTM atau free flight karena lapar. Nah, ini sebenarnya menurutku bisa kubilang 80%. Karena ada pula burung betet yang full kenyang kandang tanpa terapi lapar, dia memang respon FF-nya jos juga. Tapi ya itu tergantung owner gimana yang latihnya. Anteng di tangan atau di tangkringan ketika kenyang, ya sering kita lihat
emang kalau udah kenyang beta memang kepak-kepak sayap kayak gitu, diam dan cenderung tenang. Sudah berhasil melakukan beberapa trik di tangkringan, belum tentu mau melakukan trik tersebut di lantai atau di beda tempat. Ya kalau untuk tak latih trik biasanya tergantung yang latih juga sih teman-teman. Kadang ada burung yang memang dia maunya di media tertentu, ada yang memang dia jago di segala medan. Artinya meskipun kita seandainya main di meja, kita main di lantai pun atau kita main di tempat yang rata, dia pun bisa. Asal dari tadi, hadiahnya jangan lupa, pakannya. Membentuk karakter yang kita inginkan harus diterapkan setiap hari. Ya, intinya kita harus konsisten. Pasti, betet kalau tidak konsisten, itu dia bakal pelupa, hilang, dan ya resiko escape lebih besar. Gitu teman-teman, jadi emang harus hati-hati dan kita harus paham-paham betul gimana karakter burung betet kita. Yang sering terjadi, burung betet nih kalau seandainya enggak kita latih tiap hari, masalah pelupa tadi teman-teman yang sangat besar pengaruhnya jadi partner kita. Ya takutnya kalau seandainya kita ada kesibukan ini itu, ya sama halnya dengan meloloh. Sebenarnya betet nih sampai besar pun bagusnya diloloh, cuman ya kalau seandainya kita konsisten untuk melatih betet channelnya, kita ajarkan betet ini full free flight. Ya kita harus ajarkan tiap hari biar dia ingat dan hafal di pikirannya. Kalau kita latihnya untuk free flight lama, sebulan sekali bahkan atau 3 minggu sekali, ya kebanyakan burung betet bisa lupa. Jadi memang harus kita telaten-telaten untuk melatih burung betet ini teman-teman. Dan untuk free flag sendiri, aku sih berpesan kepada teman-teman, kalau untuk betet itu hati-hati jika ada kawan. Kalau seandainya ada kawan liar di sekitaran lapangan yang kita pakai untuk main betet, aku pernah mengalaminya dia nyangkut sama kawannya dan ya alhasil escape teman-teman. Dan juga betet ini apa ya, kayak punya suatu insting, tapi gini loh maksudnya, ketika kita free flight, kita berada di satu tempat, burung itu udah berputar teman-teman, udah berputar, kita panggil dan bawa respon. Tetapi ketika dia mau landing, di depan kita ada pohon atau ada sesuatu yang menghalangi, ya artinya kita masih terlihat sama betet itu. Betet itu bakalan mau ke kita sebenarnya, tetapi karena ada sesuatu yang menghalangi di depan kita, contoh gampangnya yaitu pohon, dia bakal nemplok ke pohon. Sebenarnya dia mau ke kita, cuman karena ada pohon dia tidak jadi landing ke kita. Nah di saat itulah betet bakalan lupa teman-teman, kebanyakan lupa, karena aku pernah mengalaminya sendiri, dia lupa padahal burung betet itu udah jago free flight, bisa dikatakan ya oke lah untuk dijadikan free flight dan dia bisa. Tetapi ketika ada satu halangan di depanku, waktu itu ada pohon, dia akan kembali sebenarnya ke aku, ke landing ke bawah. Tapi karena ada pohon, dia tidak jadi turun, akhirnya dia putar arah. Nah, disitulah teman-teman escape-nya. Ya karena kebetulan burung betet yang aku latih tadi itu burung betet yang hasil dari penjinakan liar teman-teman. Makanya kalau seandainya teman-teman mau free flight betet dari liaran, itu rekomendasiku ada di lapangan terbuka atau di sawah teman-teman. Jadi memang tidak ada halangan apapun. Kalau seandainya betet dari bayi, dari lolohan, itu jos banget. Meskipun teman-teman lempar burung itu di tengah hutan, bakalan balik dia ke kita kalau seandainya respon kuningnya udah keluar ke kita. Jadi ya itulah teman-teman, sedikit karakter yang aku bagikan di video kali ini. Mungkin ada kesamaan tentang betet kalian. Ya kesamaan-kesamaan tadi mari sama-sama kita pelajari untuk merubah karakter tersebut menjadi lebih baik. Jadi jinaknya itu enak teman-teman, contohnya kayak si Nemo Fak punya aku itu, dia meskipun kenyang, meskipun lapar, tetap dipanggil nama pasti respon. Meskipun perutnya udah kenyang, aku bawa sepet, dia mau makan meskipun satu suapan atau meskipun sedikit lah yang dia makan, dia masih menghargai kita sebagai owner. Dan terkenal kalau Falk itu memang burung yang setia sama ownernya. Jadi teman-teman
ada yang bertanya kalau seandainya ada anggaran dana sekitar 500 ribu rupiah itu mau buat partner free flag apa, ya rekomendasiku teman-teman pakai burung fox atau kakotil atau parakeet Australia. Ya menurutku burung itu sangat setia sama ownernya, cantik cara terbangnya, dan pastinya sangat menyenangkan diajak main teman-teman. Jadi ya teman-teman semua, jangan lupa klik subscribe-nya, dibantu di-share di video ini. Nanti bakalan ada giveaway yang akan aku kasih ke kalian. Jika subscriberku udah mencapai 3000 subscriber di bulan ini, teman-teman. Oke, see you next time, dan tetap semangat, telaten, rutin, dan ya ojo menyerah untuk melatih burungnya. Oke, kunci keberhasilan itu dari ketekunan dan konsisten. Dan bye-bye.